Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tips cara mengaktifkan suara perekam layar di HP Oppo ya. Jadi banyak yang komentar di video saya sebelumnya, yang mana jika merekam menggunakan perekam bawaan di HP Oppo itu tidak ada suaranya katanya bang. Nah, jadi di sini saya memberikan tips cara mengaktifkan suaranya ya. Ya, jadi untuk mengaktifkan perekam layar atau suara perekam layar ini sangatlah mudah ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke pengaturan, kemudian kita gulir ke bagian paling bawah ya, pilih aplikasi sistem. Nah, ini ada yang paling bawah, aplikasi sistem. Nah, di sini pilih rekaman layar. Guys, kita pilih rekaman layar. Nah, di sini pastikan izinkan perekam suara ini hidup ya, biar suaranya bisa direkam. Selain itu juga bisa mengaktifkan atau memilih resolusi video ya, bisa yang 720p atau apa yang 480 ya. Nah, jadi jika biasanya nge-lag, saya sarankan pilih yang 480p aja ya, biar enggak nge-lag. Namun jika ingin kualitas yang tinggi, pilih yang 720. Nah, jika ingin menampilkan, Anda bisa mengaktifkan kamera depan ya. Jadi saat Anda main game atau apa bisa terekam pada perekam layarnya. Oke. Dan untuk videonya mungkin cukup sekian ya. Jadi mudah banget, cukup aktifkan aja di pengaturan sistem untuk izinkan perekam suaranya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.